Jadi ini lagi sore-sore, berhubung fitnya si Kenjo ini udah beres ya. Kemarin udah sempet-sempet cuci tipis-tipis. Tapi berhubung gue pengen detailing, sebelum detailing gue pengen detail banget namanya mobil bisa dipakai daily. Jadi gue langsung aja sekarang mungkin jemput Billy dulu aja kali ya. Kita jemput Billy. Ini ada Mr. Angga lagi pengen biduan di sini. Aduh, ya kan. Ini karaokean dah di sini. Oke, jadi ini kita juga ada sesuatu yang akan happening di Earth Cirebon. Jadi kalian boleh aja nanti kalau kita udah show up, jadi kalian boleh datang ke sini. Gitu. Tentunya the best, ya kan? Yuk, kita jemput Billy deh. Dan tentunya guys, tadi kalau wilayah atas itu kita udah lagi pengerjaan, udah on doing. Ini di bawah juga tuh lagi pengen ngerombak tipis-tipis soal showroom tercinta kita guys. Jadi nggak cuman apa nih wilayah atas, tapi banyak banget yang kita akan rombak di sini. So visit us ya, visit us di sini. Nah. Dan sekalian kita ini apa nih namanya, semi garage life, bener nggak sih garage life kita? Jadi tugas-tugas gue tuh adalah sebenarnya kalau kalian mau tahu, ini di luar topik Enjo nih ya, off the topic nih. Gua kerjaannya yaitu muter-muter, alias seperti mandor guys di sini. Gua seperti mandor, kenapa bisa ngomong gitu? Gua ngecek semua mobil yang ada di Earth. Jadi mau dia tuh lagi dikerjain catnya, pengecatannya, detailingnya, coatingan, cucian, engine, pengen tuning-tuning untuk daily, itu semua gua harus awasin satu persatu every day. OTW jemput Bapak Billy, mana Billy? Ini guys, nih situasi lagi urgent banget, lagi ribet banget, lagi penuh banget guys, parah. Menghilanglah dia, menghilang. Coba kita ke ruangan. Gak tahu, gue nyerah, gak ada loh dia. Oke, Billy hilang, Bang Billy. Coba kita telepon aja deh, daripada pusing. Ini udah keburu mau jam 4. Gue takut nggak keburu konten Kenjo nih, bener nggak sih? Ini udah sore, gue takut hujan. Heh, di mana? Ya Allah. Di bawah dong. Kita ke situ ya tadi? Kita tadi ke sana nggak ada. Naik ke ruangan. Naik ke ruangan, woi. Ayo spuring. Oke. Yuk. Oke, stay tune terus aja guys, kita langsung kerjain Kenjo, oke? So, stay tune guys. Kita hari ini pengen banget, bukan gimana-gimana ya, gua secara pribadi, gua pengen banget ini mobil di spuring, dan tentunya ini mobil Bang Billy juga, tentunya juga guys, karena ini fitment pelek baru dengan ban baru. Yang gua pikir sekarang, daripada gua setiap 3 bulan atau 4 bulan kali sekali gua ganti ban, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh menyeting dengan baik dan benar ya. Jadi kalau kalian ngerasa mobil kalian cepet banget tuh namanya bannya botak ya, ini adalah salah satu cara untuk membuat mobil kalian tuh awet ya masalah ban ya. Tentunya namanya camber, namanya toe, namanya pokoknya wheels alignment. Kita sebutannya di sini wheels alignment alias spuring adalah salah satu cara untuk membuat mobil kalian tuh mengawetkan ban. Juga ke setir guys, kemarin tuh Kenjo tuh sedikitnya, karena mungkin ini kan settingan kayak kaki lama yang belum gue spuring guys, jadi itu agak narik ke kiri kalau gue lagi ngegaspol tuh guys. So ini caranya, dan mudah-mudahan hasilnya luar biasa baik, dan sampai ketemu nanti kalau kita udah selesai guys, stay tune.
Gek melas pisan sih ya Allah. Oke, jadi guys, ini adalah the result-nya. Sebelumnya kita bisa lihat guys, nih si Kenjo tuh kalau kita lihat nih penyakitnya adalah sebelah kiri dengan kanan tuh bedanya tuh jauh banget, lebih dari -1 tuh udah nggak yang bisa ditoleransi guys. Nah ini adalah pelajaran soal spuring yang sampai akhirnya tuh baut-baut di kaki-kaki semua di apa nih long arm, ball joint dan semua itu harus di-stel lagi sampai akhirnya kita bisa lihat nih tadinya mencongnya tuh banyak banget 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 data nih udah gak bener, gak sinkron banget sampai akhirnya membuat mobil itu tuh kalau ditarik atau lagi ngegas tir ngebuang ke kiri guys, sampai akhirnya ini kita cuman bisa lihat yang sebelah kanan belakang doang nih yang bagus sampai kita akhirnya meng-adjust ulang semua dan hasilnya seperti ini kalau kalian mau lihat nih. Jadi ini titiknya tuh sama, ini udah disama-samain semua guys. Nah, sampai ibaratkan dari cambernya, dari toe-nya, toe itu posisi ban ke arah depan. Jadi nariknya ke depan, ini udah bener semua, dari camber udah sama, bedanya nggak ada yang melebihi dari satu. Jadi itu bisa dari faktor satu pabrikan mobil yang ibaratkan belum tentu 0 sama 0 sama. Dan tentunya juga dari partnya, partnya itu wilayah karet-karetnya, jadi itu udah mulai kemakan umur mungkin ya, dan kedepannya mungkin gue akan jajan masalah restorasi di kaki-kaki. Nah, mungkin Kenjo ini udah oke banget, udah semua sama, nggak ada yang beda jauh-jauh banget, cuman beda 0, berapa derajat itu kayaknya nggak terlalu terasa banget di jalan guys. Sampai, nih, karena di sini menurut gue tempatnya oke banget, clean, dan gue sekalian nge-sepuring Delica Bang Billy nih. Jadi, kita langsung lihat aja, berhubung ini juga topik Kenjo mungkin di luar ekspektasi ya, udah beres cepet ya kan. Sampai akhirnya kita sambung aja ke Delica. Jadi mobil gua, mobil tim Earth, numero uno ya. Good. Sembari nunggu, it's a promo time. Jadi guys, hari ini gua langsung nih beraktivitas dari pagi sampai sekarang. Gua pakai baju dari Earth ya. Nih, Earth Season tuh nih, kalian bisa dapatkan via all digital market kita. Termasuk kita lagi ada promo juga guys. Jadi kalian boleh cek aja langsung di Instagram @earth.industry dan tentunya pembelian juga bisa secara online guys. Gue ulangin sekali lagi, oke? Cek buruan dan jangan lupa check out guys. Bye-bye. Jajan guys. Mungkin hari ini konten gua sama Bang Billy tentang Kenjo dan ada anak tambahan baru yang kita on frame secara tidak terduga-duga. Segini dulu guys, gue ingetin kalian kita di sini ada link deskripsi Instagram di bawah dan tentunya buat yang kalian mau tanya-tanya soal spek Kenjo, kalian boleh DM Instagram gue pribadi atau kalian boleh kepoin di @earth.saber atau nggak Bimert juga untuk membangun mobil seperti Kenjo. Mungkin hari ini topik gue segini dulu. Thank you for watching and be the best or not guys. Bye-bye. Ini bener tuh, tada. Nah ini nih yang saya bilang tuh setir tadinya tuh gini nih lurus ya kan miring. Nah sekarang tuh udah gini tuh. Ibaratkan gue lepas tangan, kayak mobil tuh stay gitu, enak banget. Apa ini?
the hell? Ini apa ini? Iya kan? Ungu kan?